Alhamdulillah alladhi ahyana isnatain wa amatana isnatain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat dimakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kita berkali-kali. Dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 11, orang-orang di alam sana nanti akan berkata, Rabbana ya Rabb, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Ayat ini, Surah Ghafir ayat 11 ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa ada reinkarnasi dalam Islam. Tapi kami perlu garis bawahi bahwa penafsiran tersebut termasuk kepada ad-dakhil fi tafsir, adalah penyimpangan dalam tafsir yang disisipkan kepada penafsiran-penafsiran. Kenapa? Karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Yang ada hanyalah tanazul dan tawarus. Tawarus kita ambil dari hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi-nabi tidak diizinkan terlahir kembali, tapi diizinkan berjuang membersamai orang-orang di akhir zaman. Dengan cara apa? Dengan cara adanya pewaris ilmunya. Dan Nabi membuka wacana itu, bahkan bukan sekedar wacana, membuka keyakinan ini dan lafaz al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Bukan dia menjadi nabi, tapi dia tetap menjadi ulama, tapi ilmu ulama ini, ilmu ulama tersebut berasal dari ilmu nabi-nabi. Kalimatnya bukan an-nabi, tapi al-anbiya. Berarti bukan satu nabi, tapi semua nabi. Ada 124.000 nabi. Mereka semua turun spiritnya kepada 124.000 sahabat Nabi. Maka jumlah para sahabat sama persis dengan jumlah semua para nabi. Nah, dalam bahasa hadis disebut dengan warasa atau tawaris, pewarisan. Inilah dalil pertama yang ada dalam Sunan An-Nasa'i mengenai mereka hadir kembali tapi bukan sebagai reinkarnasi. Sosoknya tetap berbeda, orangnya tetap berbeda, tapi spirit keilmuannya sama. Kedua, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim pada bab jihad, bab maghazi, dalam bab perang, para syuhada berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan kami hidup kembali. Lalu kami mati kembali, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jika syuhada meminta, para syuhada dalam Al-Quran disebutkan ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. Kalimat di sisi Allah ini paling penting, menunjukkan maqam kedekatan mereka kepada Allah, dan Allah pasti mengizinkannya kembali. Tapi karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam, tidak ada terlahir kembali, maka Allah menurunkan spirit itu kembali membersamai pejuang-pejuang di akhir zaman. Itulah pendekatannya jika kita ingin memahami yang tepat, bukan reinkarnasi, tapi kita menyebutnya tanazul. Mereka turun kembali membersamai para pejuang. Tapi pembahasan ini sangat berbahaya, khawatir disalahpahami. Dengan memahami dalil-dalil tadi, harapan sahabat-sahabat tidak salah dalam memahami ungkapan reinkarnasi. Ya. Apa yang bahaya dari reinkarnasi? Kita sekarang masuk kepada definisinya. Reinkarnasi itu disebutkan dalam kitab-kitab ilmu akidah adalah terlahirnya seseorang setelah meninggal. Jadi dia meninggal, dia lahir lagi, meninggal, lahir lagi, sampai kemudian moksa atau sempurna, ataupun apapun istilahnya. Jika demikian, maka reinkarnasi berakibat kepada nafyu al-akhirah, inkar yaumil qiyamah, menafikan, meniadakan alam akhir, meniadakan hari kiamat, meniadakan hisab, mizan, dan lain sebagainya. Itu membuat reinkarnasi ditolak dalam agama kita. Karena reinkarnasi ini membuat tidak ada lagi kehidupan akhir. Orang meninggal, dia balik lagi, meninggal, balik lagi, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat dari Allah, oleh karena itu, ulama-ulama kita sepakat, ahlu sunnah wal jamaah, bahwa reinkarnasi tidak ada dalam ajaran murni Rasulullah SAW. Reinkarnasi ini sebagaimana direkam oleh
Imam Syahrul Thani pernah ada di ajaran Mu'tazilah Syiah dan beberapa ajaran-ajaran yang lama. Saya tidak tahu hari ini apakah masih ada yang meyakini. Tapi belakangan kita melihat ada beberapa orang-orang kebatinan yang berbaju sufi lalu mengatakan hal yang sama. Padahal itu tidak ada. Dan yang paling aneh sekali, aneh lagi bahwa mereka mengatakan ini ajaran tasawuf, ini ajaran tariqah. Padahal yang ajaran tariqah, ajaran tasawuf itu tidak ada. Barangkali mungkin ada yang meriwayatkannya dari Al-Hallaj. Al-Hallaj dalam beberapa kondisi rohaninya, dalam keadaan sakar ekstasenya, dia mengatakan kepada jamaahnya, kamu Isa, kamu Musa. Kalam ini diterjemahkan oleh pembenci Al-Hallaj bahwa dia mengakui ada reinkarnasi. Tidak. Al-Hallaj tidak berbicara reinkarnasi. Al-Hallaj bermaksud, kamu pewaris Nabi Isa, kamu pewaris Nabi Musa. Bukanlah, kamu adalah Isa dan Musa. Barangkali itu penjelasan yang sedikit bisa menjawab perbedaan antara Islam yang mengajarkan warasah atau tanazul dengan ajaran di luar Islam yaitu tanasuk atau reinkarnasi. Mohon kita bisa memahami dalam baik. Sallallahu alaihi wasallam.